Hai guys, jumpa lagi di Jurnal Olahraga. Bagi kamu penggemar sepak bola, kami datang untuk menambah wawasan sekitar Liga Inggris. Tapi sebelumnya guys, mohon dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tekan gambar loncengnya supaya kamu dapat menerima kabar terbaru dari dunia sepak bola. Langsung saja ya guys, hasil pertandingan Liga Inggris di pekan yang pertama. Liverpool gasak Norwich dengan 4-1. West Ham United secara mengejutkan kalah dari City dengan 7 gol, skor akhir 0-5. Sterling menyumbang hat-trick pertama di musim 2019. Sementara itu, Crystal Palace bermain imbang saat menjamu Everton dengan skor 0-0. Burnley United memetik 3 poin di kandang saat jumpa Southampton dengan skor 3-0. Watford kalah saat dibesut Brighton dengan skor 3-0. Bournemouth bermain imbang saat menjamu tim promosi Sheffield United dengan hasil 1-1. Dan Tottenham Hotspur menang atas Aston Villa dengan skor 3-1. Sementara itu, pada hari berikutnya, Leicester bermain imbang versus Wolves 0-0. Arsenal susah payah menundukkan Leicester. Alhasil, The Gunners berhasil membawa 3 poin 1-0. Sementara itu, Red Devil menyikat Chelsea dengan 4 gol tanpa balas. Itulah guys, hasil pertandingan Liga Inggris di pekan yang pertama. Sekarang, jadwal pertandingan pekan yang kedua. Sabtu, 17 Agustus 2019, Arsenal versus Burnley pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan kedua, Southampton versus Liverpool pada Sabtu Agustus pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ketiga, Brighton versus West Ham United pada hari Sabtu 17 Agustus pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan keempat, Everton versus Watford Sabtu 17 Agustus pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pertandingan berikutnya, Norwich versus Newcastle pada hari Sabtu 17 Agustus pukul 21. Berikutnya, Aston Villa versus Bournemouth Sabtu 17 Agustus pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Big match terjadi antara Manchester City versus Tottenham Hotspur pada hari Sabtu 17 Agustus pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pertandingan pada hari Minggu, Sheffield United menjamu Crystal Palace pada hari Minggu 18 Agustus pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dilanjutkan pertandingan Chelsea versus Leicester pada hari Minggu tanggal 17 Agustus pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Manchester United bertanding pada hari Selasa 20 Agustus pukul 2 waktu Indonesia Barat. Untuk klasemen sementara, dua Manchester United berada di posisi pertama dan kedua. Sementara Liverpool, Brighton, Burnley, Tottenham Hotspur, dan Arsenal menempel di posisi berikutnya. Gol terbanyak dicetak Raheem Sterling dengan 3 gol. Ashley Barnes menyumbang 2 gol. Harry Kane dan Rashford juga masing-masing 2 gol. Demikianlah guys, hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris di pekan yang pertama. Dan terima kasih yang sudah menyimak video di Jurnal Sepak Bola. Semangat, kerja keras, jaga sportivitas, dan salam olahraga.
See you di next video berikutnya. Terima kasih.